Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ibu-ibu, para muslimah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pertama sekali marilah sama-sama kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tentunya dengan nikmat serta inayah dan karunia dari Allah lah sehingga kajian atau daurah ammah yang dilaksanakan oleh Rumah Al-Quran Aisyah radhiyallahu anha ini bisa terlaksana dan kita semuanya bisa berhadir dalam majelis ilmu ini dengan sehat, dengan kuat, dan berhasil dengan lancar melaksanakan program ini hingga akhirnya mudah-mudahan nanti. Tentunya semua itu adalah berkat rahmat dari Allah Azza wa Jalla dan izin darinya. Para ibu-ibu, para muallimah, kaum muslimah, baik yang berhadir di aula ini maupun yang ada di ruangan Zoom, kajian kita pada minggu ini sebagaimana yang sudah ada di layar kaca atau yang sudah ada di judul spanduk kita, materi temanya adalah tentang fenomena tasabbuh bil kufar ya. Itu lebih spesifiknya seperti itu, dan kita insyaallah nanti akan mengambil manfaat dan faedah ilmu dari al-ustaz kita, Ustaz Khairul Anhar LC, MSI. Beliau merupakan ketua dari Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah yang masyaallah, Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah ini adalah salah satu sekolah tinggi yang berkualitas, yang sangat baik, yang sangat direkomendasikan bagi kaum muslimin yang ingin menuntut ilmu agama dan juga bahasa Arab. Jadi kita bersyukur sekali pada pagi ini bisa mendapatkan langsung faedah ilmu dari Al-Ustaz Khairul Anhar LC MSI. Sebelum kita menyerahkan waktu dan tempat kepada beliau, ada beberapa adab ilmu, adab bermajelis yang perlu sama-sama kita ketahui dan tentunya menjadi perhatian kita bersama di dalam bermajelis ini. Mudah-mudahan ketika kita memperhatikan adab-adab tersebut, kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan faedah ilmu dan menjadi keberkahan bagi kita ilmu yang kita dapatkan. Yang pertama, hendaklah kita mengikhlaskan diri, betul-betul menjadikan langkah kita ke sini, kehadiran kita ke sini untuk mendapatkan faedah ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan juga bagi keluarga dan orang lain. Yang kedua, hendaknya kita tertib dan menjaga keamanan serta kenyamanan bermajelis, supaya waktu yang kita duduk di sini, 1 jam atau 2 jam nanti, kita merasa nikmat, merasa nyaman, dan bisa fokus di dalam mengambil, mencatat faedah. Yang ketiga, hendaklah duduk di tempat yang telah disediakan dan tidak keluar masuk dari ruangan yang telah disediakan. Dan yang keempat, hendaknya mengisi tempat duduk sesuai urutan yang paling depan terlebih dahulu, jangan menyudut ke belakang ya. Usahakan untuk dipenuhkan dulu bagian yang di depan. Kemudian yang kelima, ini sangat penting sekali, kita mendengarkan materi dengan baik
serta mencatat faidah-faidah yang nanti disampaikan oleh Al-Ustaz. Selanjutnya, apabila telah dibuka sesi tanya jawab, maka kita bertanya tentunya sesuai dengan tema yang sedang dipelajari, kecuali kalau dipersilahkan nanti untuk bertanya pada tema-tema yang di luar dari apa yang kita pelajari. Yang ketujuh, tidak berbisik-bisik, tidak membuat keributan. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan bermajelis. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah kita langsung serahkan. Dan namun sebelum itu ada lagi sedikit. Nanti sesi kita ini akan kita buat dua sesi, ya Ustaz ya. Yang pertama ceramah itu nanti atau pemaparan materi oleh Al-Ustaz mulai dari 10 lewat 10 atau dari saat ini sampai jam 11 lewat 10. Kemudian nanti tanya jawab dari jam 11 lewat 10 sampai jam 11.30. Ada 3 pertanyaan nanti. Dan pertanyaan kalau bisa ditulis gitu ya, ditulis dan nanti diserahkan ke meja Al-Ustaz. Kemudian setelah itu nanti ada ini sedikit door prize ya untuk 10 orang atau berapa ini. Ini nanti akan ditanya langsung oleh ustadznya. Baik. Itu kira-kira nanti pedoman kegiatan kita pagi ini dan untuk selanjutnya kita serahkan kepada ustadz untuk menyampaikan kajian ilmiahnya. Kepada ustadz kita persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Ballagha ar-risalata wa adda al-amana wa nasaha al-ummata wa kashafa Allahu bihi al-ghumma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una وزدنا علما يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sebab Allah telah memerintahkan kita agar bersyukur kepadanya. Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 152 Allah telah mengatakan fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, maka ingatlah kamu sekalian kepadaku niscaya aku akan ingat kepadamu dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dan sesungguhnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita itu merupakan sebab bertambahnya nikmat itu pada kita. Sebaliknya, bersikap kufur, tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Ia berikan, yang telah Dia berikan kepada kita, itu menjadi sebab datangnya
azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam surah Ibrahim telah mengatakan ayat 7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memberitakan, bila mana engkau sekalian bersyukur, niscaya kami akan menambah nikmat itu kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, di sini bentuk ancamannya sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala tidak mengancam dengan satu ancaman yang dinyatakan jelas apa nanti hukuman yang akan diberikan Allah, tapi disamarkan. Ini lebih keras peringatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, hanya Allah saja yang tahu azab apa kiranya yang akan ditimpakan kepada orang yang tidak tahu bersyukur itu. Maka dari itu, marilah kita senantiasa mengingat-ingat selalu nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan selalulah kita mensyukurinya. Karena kelak ketika kita sudah dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dan kita berdiri satu-satu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya tentang semua nikmat yang Allah berikan. Allah katakan di dalam surah At-Takatsur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan di dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin 'indallahi yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'." Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba di sisi Allah atau di hadapan Allah pada hari kiamat nanti sampai dia ditanyai tentang empat perkara. An umurihi fi ma afna. Yang pertama adalah tentang usia yang telah Allah berikan. Untuk apa dia habiskan? Dalam hal apa dia habiskan? Wa an jasadihi fi ma ablah. Tubuhnya dia habiskan atau dia gunakan, dia pakai untuk apa? Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang harta bendanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Kalau harta ada dua pertanyaannya, min ayna iktasabah wa fima anfaqah. Kemudian yang keempat adalah wa an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya, tentang ilmu Allah, ya, apa yang sudah kita perbuat pada ilmu itu, adakah kita mempelajarinya atau kita berpaling. Kalau kita sudah mempelajarinya, apakah kita mengamalkannya atau tidak. Kalau kita sudah mengamalkannya, apakah kita mendakwahkannya atau tidak. Apakah kita menyembunyikannya seperti orang-orang Yahudi menyembunyikan ilmu yang ada pada mereka. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita harus menyadari betul bahwa di antara karunia Allah yang terbesar yang diberikan kepada kita adalah agama atau syariat Islam yang sudah tertanam dan tumbuh di dalam dada kita, yang dengan petunjuknya kita menjalani hidup kita di dunia ini sampai kita nanti berpulang dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya dan sekaligus juga memerintahkan kita untuk mengikuti syariat yang telah Allah pilihkan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya dan melarang kita untuk mengikuti syariat lain di luar syariat yang telah dipilihkan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang nabinya dan sekaligus melarang kita untuk mengikuti jalan atau perilaku
atau ajaran orang-orang yang telah menyimpang, baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani atau kelompok manusia musyrikin yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Jathiyah ayat 16 sampai 18. Wa laqad atayna bani Israila al-kitaba wal hukma wan nubuwwah wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin wa atainahum bayyinatin min al-amr فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Bani Israel Al-Kitab, yakni Taurat, kekuasaan dan kenabian. Dan kami berikan kepada mereka rizki-rizki yang baik. Dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masanya. Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan atau ilmu, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Kemudian kami menjadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada nabinya dan juga kepada kita bahwa Allah telah memberikan banyak karunia kepada Bani Israel berupa kitab. Allah turunkan kepada mereka Al-Kitab. Diutus kepada mereka seorang Rasul. Di antaranya adalah Nabi Musa yang membawa kitab Taurat. Kemudian di kalangan Bani Israel ini juga dimuliakan Allah dengan banyaknya raja-raja. Allah beri kepada mereka kekuasaan. Allah beri mereka rizki yang berlimpah-limpah. Dah. Kemudian Allah jadikan mereka lebih banyak kelebihan dibandingkan bangsa-bangsa yang lain, akan tetapi mereka berselisih di antara mereka satu sama lain, bertikai. Karena apa? Karena kedengkian yang ada di dalam hati mereka antara mereka sendiri. Nah, setelah menjelaskan keadaan Bani Israel itu, Allah memberikan keterangan kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah telah menjadikan untuknya sebuah syariat. Syariat yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada nabinya agar nabi itu mengikuti syariat itu dan tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang jahil. Hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi ini adalah kaidah di dalam beragama, bahwa tidak betul kita beragama, tidak lurus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak betul-betul mengikuti syariatnya dan tidak betul-betul menyelisihi atau meninggalkan syariat yang lain. Di kaidah bahwa kita hanya mengikuti syariat Allah yang diturunkan kepada nabinya, yang kemudian diterangkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan kita dalam waktu yang sama menyelisihi atau meninggalkan serta tidak mengikuti
hawa nafsu daripada orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, jadi kita patut berhati-hati. Sebagaimana Bani Israel terjerumus ke dalam kubangan pertikaian di antara sesama mereka karena kedengkian yang ada di dalam hati mereka kepada saudara mereka sendiri, kemudian Allah timpakan kehinaan kepada mereka. Allah menyebutkan kisah-kisah semacam ini supaya kita ambil ibrah, supaya kita ambil pelajaran. Jangan macam mereka, jangan seperti mereka. Sesungguhnya ayat itu sangat jelas. Allah terangkan, ikuti syariat ini. Fattabi'ha, ikutilah syariat itu. Wala tattabi'ahwa alladzina la ya'lamun. Dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim menjelaskan bahwa termasuklah ke dalam golongan orang-orang jahil, orang-orang yang tidak berilmu, yang dimaksudkan di dalam ayat itu tadi adalah semua orang yang menyelisihi syariat Allah. Semua orang yang menyelisihi syariat Allah. Sedangkan ahwa atau hawa nafsu pada ayat tersebut itu bermaksud segala perkara yang diingini dan yang digandrungi oleh Bani Israel dan orang-orang musyrikin. Semua perbuatan orang-orang musyrikin berupa perilaku dan ajaran yang zahir. Ajaran yang zahir. Ada beberapa faedah yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah bahwa menyerupai perilaku, kebiasaan, adat, atau ajaran Bani Israel atau orang-orang musyrik itu merupakan bentuk mengikuti hawa nafsu mereka. Oleh sebab itu, orang-orang kafir akan sangat senang jika kaum muslimin dipandang mereka serupa atau sama atau menyepakati mereka dalam beberapa urusan mereka. Mereka akan sangat senang. Mereka akan bangga dengan hal itu. Mereka akan bergembira dan sangat ingin meskipun mereka harus menggelontorkan banyak harta agar hal itu terjadi. Agar kaum muslimin itu menyepakati apa yang menjadi keyakinan mereka. Agar kaum muslimin itu mengamalkan apa yang mereka amalkan. Ini sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, kita diperintahkan untuk menyelisihi perilaku orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, anggaplah kalau melakukan apa yang dilakukan orang kafir itu tidak termasuk mengikuti hawa nafsu mereka. Namun, bila mana kita meninggalkan apa yang mereka perbuat, tidak mengikuti perbuatan mereka, itu bisa dipastikan dan tidak diragukan lagi bahwa menyelisihi mereka merupakan cara yang paling jitu untuk menghindari perbuatan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan hal itu atau menyelisihi orang-orang kafir itu lebih membantu seorang hamba untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menyerupai orang-orang kafir dalam perilaku-perilaku yang zahir. Yang zahir, yang tampak. Udah? Ini merupakan jalan yang akan menyeret seorang muslim ke dalam perbuatan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan akan menyeret seorang muslim dalam kepada sikap menyepakati mereka dalam urusan-urusan batin, dalam urusan-urusan keyakinan.
Dan ini perlu kita perhatikan. Nah, perlu kita perhatikan. Di dalam surah Al-An'am ayat 153, ya, boleh dibaca dari ayat 150. Ya, dari ayat 150, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Ada 10 pesannya. Lah, tapi saya tidak sebutkan pesannya apa saja. Saya hanya ambil syahidnya saja. Di dalam surah Al-An'am, Allah telah memerintahkan nabinya untuk menjelaskan kepada ahli kitab beberapa wasiat Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka kerjakan, yang harus mereka amalkan. Dan perintah itu juga berlaku kepada kita kaum muslimin, ya. Setelah menerangkan wasiat-wasiat itu, Allah memerintahkan nabinya untuk menjelaskan kepada Bani Israel dan kepada semua orang yang akan membaca Al-Quran ini bahwa agama ini itulah jalan yang lurus. Itulah jalan yang lurus. Dan pada waktu yang sama kita dilarang untuk mengikuti jalan-jalan yang lain yang bengkok. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini, sebelumnya sudah disebutkan perintah-perintah Allah yang itu merupakan pokok-pokok ajaran agama Islam, ya, adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan membuat kamu bercerai-berai dari jalannya Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Ini, kita sudah diajarkan bahwa ini adalah jalan yang lurus. Bahwa syariat ini adalah jalan yang lurus dan kita diperintahkan untuk mengikuti jalan itu saja. Dan kita dilarang, pada waktu yang sama kita dilarang untuk mengikuti jalan yang lain. Banyak yang seperti ini di dalam Al-Quran. Ketika Allah bercerita tentang orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di sana ada pesan agar kita jangan mengikuti mereka, karena kalau kita ikuti mereka kita akan binasa. Begitu. Banyak sekali. Silahkan dibaca Al-Qur'an. Dah? Baik. Kita akan mulai mengulas mengenai istilah tasyabbuh. Apa itu tasyabbuh, Bu? Tasyabbuh itu merupakan sebuah kata di dalam bahasa Arab, ya. Asalnya huruf-huruf pembentuknya adalah shin, ba, dan ha. Shin, ba, dan ha. Syabahun. Artinya mirip atau serupa. Udah? Kemudian ditambahlah dia dengan huruf ta di awalnya. Ditambah tasydid pada huruf ba. Jadi tasyabbaha. Ya tasyabbahu tasyabbuhan. Maknanya jadi bertambah. Kalau syabaha tadi serupa. Nah ini sudah ada perbuatan yang disengaja. Tasyabbaha yakni menyerupai. Atau meniru, ya, mengikuti, meniru itu ya mengikuti, ya, meniru itu ya mengikuti, menyerupai juga seperti itu, mengikutin orang yang diserupai. Nah, itu tasyabbuh itu adalah segala bentuk tindakan menyerupai, segala bentuk tindakan menyerupai, baik dalam perbuatan, dalam ucapan
ataupun dalam keyakinan, mencakup semuanya. Ya, dalam keseharian kita, dalam hal mengajar anak-anak misalnya, kita sering bertasyabuh, ya, menyerupai benda-benda, membuat suara-suara yang menyerupai suara benda-benda misalnya, ya kan? Nah, itulah tasyabuh, menyerupai. Kalau kita mau mengajarkan kepada anak kecil tentang memperkenalkan ayam, kita perkenalkan dia melalui suaranya misalnya. Kita tirukan suara ayam atau suara motor, ya. Kan kita enggak bilang ngajarin anak kita, ini apa nak? Motor, kereta, payah di lisannya. Pasti kita katakan ini bum-bum misalnya. Nah, seperti itu. Kita menyerupai suara yang dikeluarkan oleh benda itu. Nah, ini makna tasyabuh secara bahasa. Atau guru di dalam kelas kadang-kadang menyerupai gerakan sebuah benda atau membuat gerakan-gerakan supaya siswanya paham. Nah, ini bertasyabuh dia dengan benda-benda secara bahasa. Udah? Tapi secara istilah, tasyabuh ini kebanyakan yang dilarang, ada tasyabuh yang dilarang, ada yang tasyabuh yang tidak dilarang. Ya. Tasyabuh yang dilarang itu adalah perbuatan menyerupai orang-orang kafir, menyerupai syaitan, menyerupai hewan, atau menyerupai lawan jenis. Ya. Pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerupai orang-orang kafir, udah, dengan segala bentuk kelompok orang kafir itu, baik dalam perkara akidah mereka, atau dalam bentuk ibadah mereka, atau adat kebiasaan mereka, atau segala macam bentuk perbuatan atau perilaku akhlak mereka yang itu menjadi ciri khas mereka. Yang mereka tidak melakukan itu karena tuntutan kemanusiaan. Tapi itu menjadi ciri khas mereka. Nah, kita dilarang untuk menyerupai mereka dalam hal-hal semacam itu. Jadi, kita bisa keluarkan kalau kadang-kadang kita menyerupai perilaku orang-orang kafir. Maka kita lihat. Nah, selama yang kita tiru daripada orang kafir itu bukanlah merupakan tanda-tanda kekufuran. Bukanlah merupakan tanda-tanda kekufuran atau bukanlah menjadi ciri khas mereka, dah, tidak pula menjadi, tidak pula merupakan salah satu urusan akidah mereka, bukan pula adat kebiasaan yang mereka dengannya menjadi khas dilihat, dah, bukan pula bentuk ibadah, dah, dan tidak bertentangan dengan nas di dalam syariat. Udah? Kemudian tidak menimbulkan kerusakan, maka bukanlah termasuk dalam tasyabuh yang dilarang. Bukanlah termasuk dalam tasyabuh yang dilarang. Saya ulangi. Ya. Keluar dari definisi tasyabuh yang dilarang itu adalah segala perkara yang tidak menjadi ciri khas orang-orang kafir. Atau tidak menjadi alamat atau tanda kekufuran. Bukan merupakan akidah. Bukan pula kita menyerupai mereka dalam gerak-gerik mereka dalam ibadah. Udah? Atau adat kebiasaan tapi khas dimiliki mereka saja. Ya? Yang mereka dengan adat itu mengidentifikasi bahwa mereka tidak sama dengan kaum muslimin. Udah? Selain itu ada catatannya bahwa perkara yang kita meniru mereka itu kalau sudah keluar dari itu yang sudah disebutkan itu semua tadi tidak bertentangan dengan nas syariat. Yang pertama. Yang kedua, tidak lahir daripada perbuatan itu satu mafsadat atau kerusakan, maka itu tidak termasuk ke dalam tasyabuh yang dilarang. Tidak termasuk dalam tasyabuh yang dilarang. Sedangkan
perkara-perkara yang mereka lakukan karena ada tuntutan kemanusiaan untuk melakukannya, ya, maka ini enggak ada hubungannya dengan tasabbuh. Karena memang ada kebutuhan manusia secara alami memerlukan perbuatan itu. Maka hal itu tidak masuk ke dalam bab tasabbuh. Misalnya, kita pakai ini nih, pakai HP. Orang kafir juga memakai HP, tapi bukan menjadi penciri khas mereka. Semua orang juga pakai HP. Atau memproduksi motor, mobil, pesawat, hal-hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan mereka. Maka ini tidak termasuk ke dalam tasabbuh. Jadi kalau memproduksi pohon itu, Ustadz, pohon cemara yang ini, yang keluarnya sekitar beberapa hari lagi nanti, atau memproduksi trompet, itu menjadi penciri mereka. Itu menjadi penciri yang membuat mereka khas, dikenal dengan hal itu. Maka ini masuk ke dalam tasabbuh. Ya? Paham, Ibu sekalian, ya? Nah, saya akan sebutkan kemudian perilaku tasabbuh yang dilarang. Yang jelas ada dalilnya di dalam Islam. Dah? Yang pertama, dah? Adanya larangan di dalam syariat untuk mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani secara umum. Larangannya secara umum. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat 16 telah mengatakan, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الحديث آيات 16. Bukankah telah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka itu mengingat Allah dan tunduk mengikuti kebenaran, dan hendaklah mereka itu tidak seperti orang-orang yang diberi kepada mereka kitab, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebelum mereka. Fatala alaihimul amad. Kemudian berlalulah masa demi masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras. Dah? Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Nih. Allah telah turunkan kepada kita Al-Qur'an. Allah utus kepada kita seorang rasul. Dijelaskan kepada kita semua yang kita perlukan di dunia dan di akhirat. Udah? Bukankah telah tiba bagi kita masanya untuk tunduk hati kita ini mengingat Allah selalu, untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah? Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua adalah janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum mereka, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang setelah berlalu masa yang lama, mereka berpaling dari kitab yang diturunkan Allah. Kemudian mereka berselisih, bertikai di antara mereka sendiri. Kemudian hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka merupakan orang-orang fasik. Kita dilarang untuk menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hati mereka telah menjadi keras karena kebanyakan bertikai. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah mereka seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya.
Dalil yang kedua, mari kita renungi. Setiap kali salat kita mengatakan, setelah kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tafsir daripada siratal mustaqim itu terletak pada ayat yang setelahnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, telah sepakat ulama para mufassirin seluruhnya bahwa yang dimurkai Allah, al-maghdubu alaihim, adalah semua orang yang berilmu tapi mencampakkan ilmu itu, tidak mau mengamalkannya. Dan yang menjadi garda terdepan dalam kelompok ini adalah orang-orang Yahudi, al-Yahud. Sedangkan ad-dallin, orang-orang yang tersesat, itu adalah segala manusia, semua orang yang beramal, berakidah tanpa ilmu. Dan yang menduduki barisan yang terdepan di sini adalah orang-orang Nasrani. Nah, apakah kita setelah kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, setiap hari berpuluh kali kita ucapkan itu, udah, apakah kita ridha kemudian mengikuti perilaku orang-orang yang dalam doa kita, kita diminta, meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari jalan mereka? Renungilah surah Al-Fatihah itu. Kalau direnungin, kita akan paham agama ini maunya apa sebetulnya. Ya. Sesungguhnya di sana ada pesan. Ketika kita sudah menerima Allah sebagai Rabbul Alamin, kemudian kita menerima bahwa kelak kita akan dikembalikan kepada Dia, ya, Maliki Yaumiddin, pada kuasa hanya dimiliki Allah pada hari kiamat itu. Udah, kemudian kita menerima Allah satu-satunya zat yang kita sembah dengan hak, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan, kita dituntut pada saat yang sama, udah, agar selalu berdoa supaya Allah memberi petunjuk kepada kita untuk tetap ada pada jalan itu, pada jalan yang lurus, dan kita dihindarkan daripada jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Ya. Pahamilah makna daripada ihdinas siratal mustaqim. Dan pada bagian ini Allah mengatakan setelah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hadza baina abdi, hadza baini wa baina abdi. Yang ini, ayat ini tadi, kalimat ini adalah kalimat yang mengikat antara aku dengan hambaku, kata Allah. Wa li abdi ma sa'al. Dan bagi hambakulah apa yang dia minta. Kalau kita sudah betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri. Dah. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Di dalam surah Ali Imran ayat 105 Allah juga mengatakan, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai-berai, berselisih setelah datang keterangan kepada mereka. Dan mereka itu, dan bagi mereka itulah azab yang berat. Nah, semua kisah di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang telah dibinasakan Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran mereka, karena penyimpangan mereka, di sana itu ada banyak pelajaran
dan pesan bagi kita agar kita meninggalkan apa yang mereka perbuat. Agar kita tidak meniru mereka, menyerupai mereka. Allah terangkan di dalam surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, kemudian itu tadi secara umum. Ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa kaum muslimin dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan sebuah ucapan meskipun maksud mereka adalah baik, tapi ucapan ini mirip dengan ucapan orang-orang Yahudi dalam mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah? Sahabat tadi mengucapkan ucapan itu tidak bermaksud untuk mengolok-olok Nabi, karena dalam bahasa mereka makna daripada ucapan mereka adalah baik. Sedangkan dalam bahasa orang Yahudi, ya, ucapan itu bermakna hinaan. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 104, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'ina. Jangan kamu katakan kepada dia ra'ina, tetapi katakanlah unzurna wasma'u, dan dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Dan bagi orang-orang yang kafir itu siksaan yang pedih. Jadi dahulu para sahabat saat mereka duduk bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ra'ina. Ra'ina maksudnya ir'ana. Peliharalah kami, ajarilah kami, didiklah kami, bimbinglah kami. Begitu maksudnya. Akan tetapi orang-orang Yahudi saat itu ketika mendengar ucapan ini, mereka menjadikan ini sebagai kesempatan untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa mereka, ra'ina itu adalah tuli. Bermaksud tuli. Jadi mereka mengatakan, ya Muhammad ra'ina. Wahai Muhammad ra'ina. Maksud mereka, dengarkanlah wahai orang tuli. Itu maksud mereka. Maka Allah langsung melarang kaum muslimin untuk meninggalkan ucapan itu. Meskipun ucapan itu tadi baik, tapi karena orang-orang Yahudi menggunakannya untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ada ihtimal di sana. Ada ihtimal, ada kemungkinan membawa makna yang buruk, maka Allah tidak menghendaki itu. Tinggalkan. Dan Allah gantikan dengan sebuah kata yang menyampaikan maksud, yakni unzurna. Perhatikanlah kami, sama artinya unzurna. Begitulah Allah mengajari kita, kaum mukminin, agar memilih di antara ucapan-ucapan itu yang terbaik, yang tidak mengandung ihtimal, yang tidak ada kemungkinan-kemungkinan membawa makna yang buruk. Kita tinggalkan. Maka dalam pelajaran-pelajaran akidah juga, kita dihindarkan untuk mengatakan satu kata yang tidak datang di dalam syariat tentang sifat Allah misalnya. Tentang sifat Allah. Di dalam Al-Quran sangat jelas Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Tapi ada di antara kelompok manusia yang membuat istilah-istilah kemudian dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal sudah cukup, laisa kamitslihi syai'un.
Allah telah menyatakan bahwa dia tidak sama dengan makhluk dan tidak ada makhluk yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Hakikat berbeda. Udah? Tapi sebagian orang membawa istilah-istilah yang tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengecoh, untuk membuat kaum muslimin bingung dalam urusan mereka, dalam urusan akidah mereka. Wal iyadzu billah. Nah, kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyerupai orang-orang Yahudi. Ya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khaliful yahud fa innahum لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم. Selisihilah orang-orang Yahudi. Sesungguhnya mereka tidak mengerjakan sholat dengan memakai khuf. Khuf artinya sepatu yang tinggi, yang sampai menutupin mata kaki. Dan tidak sholat memakai sandal. Artinya, ibu-ibu sekalian, bolehkah kita sholat menggunakan sandal? Boleh. Ya. Sholat dengan khuf. Boleh. Ya. Dan kadang-kadang itu perlu kita lakukan untuk supaya tercapai maksud menyelisihi orang-orang kafir itu. Sebab perbuatan menyelisihi orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu merupakan perbuatan yang memang diminta di dalam syariat. Dimaksudkan di dalam syariat agar kita menyelisihi orang-orang kafir. Dalam bab puasa misalnya, puasa Arafah, puasa Asyura misalnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu yauma Asyura." Puasalah kamu pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 apa? Hah? 10 Muharram. "Sumu yauma Asyura wa khaliful yahud." Dan selisihilah orang-orang Yahudi. Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Jadi berpuasalah pada hari Asyura, tapi selisihilah orang-orang Yahudi dengan cara berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Nah, gitu. Karena orang-orang Yahudi pun pada saat hari Asyura itu berpuasa. Konon kabarnya karena pada hari itu Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ya kan? Maka mereka berpuasa. Bersyukur kepada Allah untuk berpuasa. Kemudian Rasulullah mengatakan, kami lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah dengan Musa daripada kalian. Maka Rasulullah perintahkan sahabat-sahabatnya untuk berpuasa pada hari Asyura. Tapi ada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dalam menjalankan ibadah puasa Asyura, kita juga diperintahkan untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Ya, ini berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Dah, ini tasabuh yang pertama. Ya, ini menyerupai orang-orang kafir. Baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Apalagi keyakinan. Yang kedua, tasabuh yang dilarang itu adalah menyerupai syaitan. Menyerupai syaitan, menyerupai setan, menyerupai perilaku setan. Ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Allah sudah kasih tahu dia itu musuh yang nyata bagi kita. Maka jangan diikutinlah langkah-langkahnya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Bukan ya, bukan ini. Hadisnya Rasulullah mengatakan,
Idza akala ahadukum ta'aman falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna asyaitana ya'kulu biyaminihi fa inna asyaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Apabila kalian makan makanan, maka makanlah dengan tangan kanan. Dan apabila kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya setan itu kalau makan dan minum, dia menggunakan tangan kiri. Nah itu. Kita diperintahkan untuk menyelisihi setan. Dalam memakai sendal juga. Sendal. Rasulullah mengatakan, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah. Waduh, tinggal 10 menit lagi, masih panjang. Janganlah seseorang di antara kalian itu berjalan dengan sebelah sendal saja. Walyan'il huma jami'an aw liyakhla' huma jami'an. Pakailah kedua-duanya atau lepas kedua-duanya. Ah, begitu. Kemudian kita dilarang untuk menyerupai beberapa hewan, menyerupai gerak-gerik hewan. Misalnya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, memerintahkan Abu Hurairah, ya. An Abi Hurairah qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin wa nahani an thalathin. Rasulullah memerintahkan aku untuk mengerjakan 3 perkara dan melarang aku daripada 3 perkara. Amarani bi rak'atay dhuha. Yang pertama, Rasulullah menyuruh aku untuk mengerjakan 2 rakaat salat duha. Kulla yaumin, setiap hari. Wal witr, dan mengerjakan salat witir sebelum, qablan naum, sebelum tidur. Wa siyami thalathati ayyamin, dan berpuasa 3 hari. Min kulli syahrin, setiap bulan. Wa nahani, dan Rasulullah melarang aku, an naqratin ka naqratid diki, untuk bergerak seperti mematuk-matuk sebagaimana ayam jantan mematuk-matuk. Wa iq'a'in ka iq'a'il kalbi. Duduk apa itu? Seperti duduknya anjing. Waltifatin kaltifatith tha'lab, dan menoleh-noleh seperti tha'lab. Apa itu sa'lab? Rubah. Ya, seperti rubah. Ya, dia sejenis, masuk ke dalam bangsa serigala juga barangkali. Dilarang untuk menyerupai hewan. Di dalam sholat juga kita dilarang untuk ketika sujud, dilarang beriftirash. Yakni meletakkan semua tangan kita begini ketika sujud. Sikunya diletak di atas lantai. Tidak boleh. Ya, seperti bagaimana seekor anjing kalau duduk iftirash. Nah, itu tidak boleh. Kemudian tasabbuh yang juga tidak boleh itu adalah menyerupai lawan jenis. Perempuan pingin jadi macam laki-laki, laki-laki pingin macam perempuan, dan zaman sekarang ini banyak terjadi. Ya. An Ibn Abbasin qala la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانة رواه البخاري. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para banci, orang-orang yang berperilaku seperti perempuan dari kalangan laki-laki, dan sebaliknya perempuan-perempuan yang berperilaku seperti laki-laki, ya, meniru perempuan, meniru-niru laki. Banyak sekarang laki-laki, perempuan rambutnya cepak, iya Bu, ya, rambutnya cepak, pakai baju masukkan, ya, badannya ikut fitness lagi. Kemudian pergi ke pasar. Mirip dengan laki-laki. Saya pernah jumpa dulu sekali. Udah. Dengan seseorang yang saya panggil abang. Silahkan masuk bang. Ketika itu saya di pondok.
di pesantren, membantu teman-teman pendaftaran santri baru. Ada seorang berpenampilan, saya yakin kalau dia itu laki-laki. Silakan masuk bang, saya bilang. Kata teman saya, kebetulan dia temannya juga. Udah? Jangan salah kau, itu kakak-kakak katanya. Dan ternyata dia pelatih bela diri juga. Saya gak tanda kalau dia perempuan. Ada seperti itu. Yang seperti itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah katakan, "Akhrijuhum min buyutikum." Keluarkan, usir mereka itu dari rumah kalian. Maka Rasulullah mengusir si fulan, sedangkan Umar mengusir si fulanah. Dan ini penyakit, ibu-ibu sekalian. Penyakit. Hati-hati di dalam tontonan-tontonan juga ada pesan-pesan yang mengajarkan kepada anak-anak kita seolah-olah keberadaan orang-orang banci di lingkungan kita itu adalah hal yang biasa. Biasa. Seperti tontonan kartun-kartun itu, Upin dan Ipin. Kan ada sosok bancinya di situ. Iya kan? Itu anak-anak kita melihat hal yang seperti itu. Kadang di antara mereka ada yang menirukan. Udah? Itu kalau dibiar-biarkan. Pada film SpongeBob juga. Ya, itu sosok apa itu sosok pengerat itu apa namanya tupai. Dia direpresentasikan sebagai wanita, gendernya iya kan, tapi perilakunya macam pria. Itu sebenarnya memberi pesan kepada anak-anak kita atau kepada orang yang menonton bahwa yang seperti ini juga harus kita terima. Hati-hati. Dengan tontonan-tontonan itu lama-lama jadi tuntunan. Dalam film SpongeBob itu banyak sekali ajaran-ajaran yang menyimpang. Seperti ya, SpongeBob sering mengatakan, demi Neptunus bersumpah dengan selain Allah. Itu akan diikuti oleh anak-anak. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, sering itu. Kedengaran. Udah? Saya minta waktu lagi lah Ustaz, agak 15 menit lagi. Masih panjang. Udah. Ini tadi semua dalil yang menjelaskan bahwa kita dilarang untuk mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Atau orang-orang musyrik. Atau mengikuti perbuatan syaitan. Atau menyerupai perbuatan hewan. Atau satu jenis menyerupai jenis yang lain. Udah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa hal itu pasti terjadi di umat ini. Hal itu pasti terjadi di umat ini. Dah? An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza futihat 'alaikum khazainu Faris war Rum, ayyu qaumin antum?" Faqala Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, نقول كما أمرنا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض رواه مسلم. Kalau sudah dibukakan kepada kalian khazain, apa itu? Apa khazain Ustaz? Lumbung-lumbung kekayaan Faris, orang-orang Persia dan Roma, kalau sudah keadaan itu datang pada kalian, kalian bakalan menjadi kaum yang seperti apa? Ini pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menjawab, naqulu kama amarana Allah. Kami akan berperilaku, mengatakan, berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepada kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, awa ghairu dzalik. Atau yang lain dari itu. Tidak seperti itu. Rasulullah jelaskan, tatanafasun. Kalian akan saling berlomba untuk menandingi satu sama lain. Dah mendapatkan apa yang didapatkan orang lain, dah mengambil apa yang dipunyai orang lain, udah berlomba-lomba
Thumma tatahasadun. Kemudian kalian akan saling hasad. Thumma tatadabarun. Kalau itu sudah terjadi, kalian akan saling tadabaru, saling menjauhi. Thumma tatabaghadun. Kemudian kalian akan saling membenci. Sudah? Thumma tantaliquna fi masakinil muhajirin. Kemudian kalian akan pergi ke rumah-rumah orang miskin dari orang-orang muhajirin. Fataja'aluna ba'dahum 'ala riqabi ba'd. Kalian menjadikan mereka satu sama lain gini. Kalian menjadikan mereka pemimpin untuk yang lain. Yang satu jadi tuan, yang satu jadi budak. Dah? Ini dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قيل له يا رسول الله كفارس والروم قال من الناس إلا أولئك أخرجه البخاري. Tidak akan terjadi kiamat sampai umatku ini ya melakukan apa yang dilakukan oleh umat-umat pada kurun sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang kau maksudkan itu adalah orang-orang Persia dan Roma? Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Jawab Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah mengabarkan bahwa itu akan terjadi. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum atau la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhum." Qulna ya Rasulullah, "Al-yahudu wan nasara." Qala, "Faman?" Kalian akan betul-betul mengikuti sunnah-sunnah, jalan, ajaran orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dah? Sampai bila mereka masuk ke dalam lubang biawak gurun, bab. Dah? Pasti kalian akan mengikuti mereka juga. Rasulullah ditanya para sahabat, ya Rasulullah, apakah yang kau maksudkan adalah Yahudi dan Nasrani? Rasulullah mengatakan, kalau bukan mereka siapa lagi? Ya. Jadi itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah Ustaz, jadi kalau memang itu pasti terjadinya, pasti terjerumusnya kita ke dalam hal itu. Jadi buat apalah syariat ini? Buat apalah agama ini? Belum. Tenang dulu. Rasulullah mengatakan, ya. An Thauban qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. رواه مسلم. Akan senantiasa ada sekelompok manusia di antara umatku yang zahirin, tetap pendirian di atas kebenaran, tidak ada yang bisa membahayakan mereka sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tetap dalam kondisi itu, tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap tidak terpengaruh untuk mengikuti jalannya orang-orang musyrikin. An Auf bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan fawahidatun fil jannati wa 70 fin nar. وافترقت النصارى على اثنتين على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan, orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok.
Satu di dalam surga, masuk ke dalam surga, sedangkan yang 70 masuk neraka. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok. Satu masuk ke dalam surga, 71 masuk neraka. Kemudian Rasulullah bersumpah, fawalladhi nafsi Muhammad, nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la taftariqanna ummati ala 73 firqatan, ummatku, pengikutku betul-betul akan terpecah menjadi 73 golongan. Ada? Satu masuk surga dan 72 masuk neraka. Rasulullah ditanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, al-jama'ah. Mereka itu adalah al-jama'ah. Ini ahlus sunnah wal-jama'ah. Yang menakjubkan, ibu-ibu sekalian, saya kemarin membaca kitab di mana ya? Kayaknya di Iqtida' Siratul Mustaqim atau di kitab yang lain, bahwa Ali radhiyallahu anhu ketika membawakan hadis ini, setelahnya dia mengatakan kepada orang yang diajaknya bicara, tahukah engkau akan ada berapa kelompok nanti berpecah di dalam urusanku? Artinya yang mengagung-agungkan Ali. Kemudian ditanya, apakah akan ada sekelompok, ada beberapa kelompok manusia bercerai-berai, bertikai dalam urusanmu wahai Ali? Dia mengatakan, itu akan ada. Itu akan ada. Dah, mereka akan terpecah menjadi 12 kelompok. Menjadi 12 kelompok. Satu yang masuk surga. Siapa yang satu itu? Ya ini al-jamaah yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa kitab yang saya baca itu, la ilaha illallah. Nah, mengisyaratkan bahwa kelak akan ada pengikut Ali, orang-orang yang mengagungkan Ali radhiyallahu anhu yang kita kenal sekarang ini dengan Syiah Rafidhah. Nah, berikutnya saya mungkin akan ringkaskan saja sedikit lagi memang. Dah. Dampak buruk daripada menyerupai orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya. Tentu dia akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan Allah akan meninggalkan orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah telah mengatakan, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nashiir." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka, setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Kalau Allah sudah berlepas diri daripada kita, karena perbuatan kita mengikuti orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan Nasrani, siapa yang akan menolong kita, ibu sekalian? Tak ada. Tidak ada. Maka kita patut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani akan menyebabkan amal yang kita lakukan menjadi sia-sia serta menjadi sebab kerugian dan kehancuran. Ya, dalam surah At-Taubah ayat 67 sampai 69 Allah terangkan keadaan orang-orang munafikun, ya. Karena apa? Karena orang-orang munafikin itu berperilaku seperti orang-orang dahulu yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangga dengan kekayaan yang mereka punya. Berkomplot dengan orang-orang musyrikin, menunjukkan keimanan mereka secara zahir saja dan mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Allah katakan tentang mereka, dah, ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang sia-sia amalan mereka di dunia dan di akhirat. Wa ulaika humul khasirun. Dan mereka itulah orang-orang yang rugi. Kemudian yang ketiga, menyerupai orang-orang kafir itu merupakan sebab terseretnya seorang muslim ke dalam kekufuran itu sendiri.
Karena menyerupai orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dalam urusan-urusan yang zahir, yang tampak, dah, itu akan membuat i'tilaf, taklif. Akan membuat orang-orang musyrik itu disenang dengan orang muslim yang menyerupai tadi, lama-lama dia akan menjadi sahabatnya. Lama-lama dia akan mencintainya. Lama-lama dia akan menyepakati apa yang diperbuat daripada kesesatan-kesesatan. Udah? Dan ini banyak. Zaman sekarang ini banyak. Ya, yang menyatakan seperti itu. Enggak usahlah pala disebut. Ibu-ibu sekalian pun sudah banyak mendapat berita tentang hal itu. Ya. Menganggap agama ini adalah sama semuanya. Semuanya juga baik, mengajarkan kebaikan. Ya. Ndak, kita katakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, seperti itu. Dah. Jadi menyerupai orang-orang kafir itu merupakan sebab terseretnya seseorang ke dalam kekufuran itu sendiri. Dan perbuatan menyerupai orang-orang kafir itu menyamarkan identitas seorang muslim. Karena dengan dia menyerupai orang-orang kafir, tidak ketahuan, tidak kentara perbedaan antara yang kafir dengan yang muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan di dalam hadisnya, ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia masuk ke dalam kelompok kaum itu. Ya. Ini di antara kerugian menyerupai orang-orang musyrik. Orang-orang kafir. Nah, kita akan sebutkan beberapa fenomena. Ya. 5 menit lagi. Saya sebutkan saya list saja. Kan judulnya fenomena menyerupai orang kafir. Tapi sebenarnya bukan hanya menyerupai orang kafir yang dilarang. Tadi saya sudah sebutkan. Menyerupai syaitan, menyerupai hewan, orang laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki itu dilarang. Nah, di antara perilaku yang menyerupai perbuatan orang-orang kafir, orang ahli kitab khususnya, dah, sekarang ini adalah membangun kuburan. Ya, Bu, ya? Iya kan? Padahal hal itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Lamma istaka an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi ini kejadiannya saat Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir kali sakit. Yang setelah sakit itu Rasulullah wafat. Dah, Aisyah bercerita, ya. Berkumpul di situ kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah. Lama istaka Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara ba'du nisa'ihi kanisatan. Jadi ibu saya permisi sebentar, boleh? Angkat telepon. Ini penting sekali. Baik, saya lanjutkan. Jadi diceritakan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah gereja, ya. Nama gerejanya disebut Maria, dah. Dan Ummu Salamah dan Ummu Habibah ini adalah dua wanita yang ikut hijrah yang pertama kali ke negeri. Kemana hijrah yang pertama? Ke negeri Habasyah. Sudah? Keduanya kemudian menceritakan tentang keindahan gereja. Ya. Dah, ada gambar-gambar, ada lukisan-lukisan. Maka Rasulullah langsung mengangkat kepalanya. Dah,
dan mengatakan ulaika qaumun idza mata fihimur rajulu salih banau ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka suwar ulaika shirarul khalqi indallah ulaika shiraru khalqillah. Ya, jadi Rasulullah bangun dan mengatakan mereka itu adalah kaum yang bila mati seseorang yang soleh di antara mereka, mereka akan membangun kuburannya dan membangun masjid di atas kuburan itu. Kemudian mereka melukis, membuat patung-patung untuk orang-orang soleh itu. Kemudian Rasulullah katakan, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk Allah. Sekarang banyak kita perhatikan. Kuburan yang dianggap wali atau orang soleh itu diperindah, dibangun dengan indah. Kemudian nanti dibuatlah hadis-hadis palsu yang dengannya penjaga-penjaga kubur ini tadi ngeretin hartanya kaum muslimin. Dibilanglah bahwa kalau datang ke sini 7 kali seolah-olah mendapatkan ibadah haji dan umrah. Datang ke sini sekian kali kalau melakukan ini dan itu, kalau membawa airnya maka akan mendapatkan berkah begini dan begitu. Ini dilakukan. Sudah. Kemudian yang kedua fenomenanya ya, menyerupai orang kafir turut merayakan hari raya orang kafir. Ah, kami kan enggak ikut ke gerejanya, Ustaz. Kan kami memanfaatkan momentum ini untuk kumpul sama keluarga, Ustaz. Bakar-bakar ikan. Umum itu terjadi ya. Kalaupun mau kumpul dengan keluarga, carilah hari yang lain yang tidak bertepatan dengan hari itu. Supaya apa? Supaya tercapai maksud menyelisihi orang-orang kafir. Karena pada malam tahun baru itu misalnya, kalau Natal oke lah gak usah. Ya. Pada malam tahun baru itu mereka sedang merayakan ibadah, ritual ibadah mereka itu pada malam itu. Karena malam itu mereka beribadah. Udah? Maka selisihilah mereka. Cari hari yang lain berkumpul dengan keluarga. Kenapa rupanya? Dah? Kemudian, ini juga banyak terjadi. Yang ketiga, berpakaian dengan pakaian seperti pakaian khas orang kafir. Kadang-kadang muskilahnya dalam jilbab-jilbab kaum perempuan ini, belakangan ada muncul seperti jilbab yang ada ininya tuh ya. Ada ininya. Apanya namanya itu? Layar-layarnya. Seperti yang dipakai oleh biara-biarawati. Ada? Ada. Itu khas menjadi penciri mereka yang itu gak boleh diikuti. Kemudian di antara fenomena menyerupai orang kafir. Dan ini disebutkan Imam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya. Tidak Salatul Mustaqim. Ya. Apa namanya? Beribadah dengan bersenandung. Menenangkan hati dengan bersenandung atau mendengarkan nyanyian. Rasanya kalau mendengarkan lagu ini, mereka sebutnya dengan solawat, salawat-salawat atau lagu-lagu religi. Menenangkan hati, mencari ketenangan hati dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian. Dan ini terjadi. Banyak. Bahkan di antara kaum muslimin banyak yang tidak sadar kalau di antara lirik-lirik lagu itu mengandung kata-kata kesyirikan. Ya, Allah Allah aghithna ya Rasulullah gitu kan? Belakangan ini banyak, sering saya dengar itu. Namanya kita anak zaman anak milenial, Bu ya. Punya Facebook, punya WhatsApp, punya banyak teman. Kalau kita buka nanti status mereka, kedengaran aja itu. Sering kita dengar, jadinya kita pun ikut hafal. Asal buka nanti dengar ini. Ternyata saya pernah dengar sekali, isinya adalah meminta beristighasah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aghithna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, selamatkanlah kami, tolonglah kami. Itu tidak boleh berdoa kepada Rasulullah. Kemudian dikatakan lakas syafa'atu ya Rasulullah. Milikmulah syafa'at wahai Rasulullah. Padahal Allah katakan walillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah sajalah semua syafa'at. Udah? Itu banyak. Kemudian yang kelima, hasad dan dengki atas keutamaan yang ada pada orang lain atau kelompok lain yang bukan dari kelompoknya.
hasad. Ini perilaku orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi. Wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Seterusnya hasadan min indi anfusihim. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ada senang apabila kaum muslimin ini kembali murtad dari agamanya. Dah, hal itu karena apa? Karena mereka memiliki rasa hasad di dalam hati mereka dengan ilmu, keterangan, bayinat, petunjuk yang ada pada kaum muslimin. Dah, hal itu juga banyak sekarang terjadi. Bila mana ada satu organisasi tertentu menjalankan sebuah aktivitas dakwah, muncullah hasad. Karena di sini mengalami kemajuan, 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 muncullah hasad. Hati-hati seperti itu. Lantas menuduh kelompok ini dengan sebutan-sebutan yang tidak betul. Ini banyak terjadi. Kemudian menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani ini juga berlaku, terjadi pada kalangan ahli ilmu. Ya? Apa contohnya? Menyembunyikan ilmu. Tidak mau menerangkan ilmu. Baik karena dorongannya, karena bakhil, enggak mau ada orang lain yang dia rasa lebih pintar dari dia. Bakhil dia, enggak mau ngasih tahu. Ada bakhil ilmu, padahal enggak berguna bakhil ilmu. Ilmu itu kalau semakin diberikan semakin bertambah. Iya kan? Atau karena dorongan tamak dengan dunia. Kalau enggak ada honornya, kalau enggak ada fulusnya, maka dia enggak mau mengajarkan ilmu. Udah? Dia sembunyikan ilmu. Udah? Atau karena dorongan rasa takut dihujat sama teman-temannya. Ah, kalau kuterangkan ini, nanti aku dihujat sama kawan-kawanku. Ah, kalau kuterangkan ini, nanti aku akan ditinggalkan oleh ibu-ibu atau jamaah atau ini atau itu. Aku akan dijauhi teman-teman. Itu adalah perilaku orang-orang ya Yahudi. Udah? Kemudian membuat-buat sebutan dan panggilan yang tidak pantas untuk saudara seiman. Pernah seorang sahabat memanggil Bilal, "Ya benas sauda." Hei, anak budak wanita yang hitam. Rasulullah dengar, marah Rasulullah. "Abida' wal jahiliyyati wa ana baina adhhurikum." Kenapa ada yang berani memanggil saudaranya dengan sebutan-sebutan jahiliyah padahal aku ada di tengah-tengah kalian? Marah Rasulullah. Ada pula didengar sama Rasulullah sebutan, "Ya lal muhajirin, ya lal ansar." Hai orang muhajirin, hai ansar. Udah. Rasulullah langsung yantabih. Rasulullah, "Ada'wal jahiliyah." Apakah kalian mau memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah? Padahal menisbatkan diri kepada muhajirin dan ansar. Baik. Tapi Rasulullah mau menutup pintu agar tidak ada yang bertaassub dengan kelompoknya, dengan kampungnya, dengan sukunya. Rasulullah tidak mau itu. Umar mengatakan, kita adalah kaum yang dimuliakan dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan hinakan kita. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, inilah yang dapat disampaikan. Masih ada satu poin lagi sebetulnya, tapi Ustaz ini sudah lebih dari 3 kali mengingatkan saya, waktunya sudah habis Ustaz. Nanti sambil saja insyaallah, sambil saja. Kalau ada pertanyaan, baik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, ada muhadharah, ada ilmu wa nastafid minkum katsiran insyaallah. Dan kita buka dulu, kita tambah waktu lagi ya, sekitar 10 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, ibu-ibu bisa diajukan pertanyaan melalui kertas 3 maksimal. Kalau sekiranya tidak ada pertanyaan, nanti ustaznya yang akan bertanya pada ibu-ibu. Bagi yang menjawab dengan benar akan mendapatkan, ini enggak tahu ini apa nih Ustaz. Wah, ada hadiahnya. Mungkin emas batangan. Mudah-mudahan. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Ya, dia juga ke depan. Di pakai kertas ya. Ini ada 3 nih Ustaz.
Kita baca langsung ya. Assalamualaikum Ustaz. Zaman sekarang bertasabuk pada lawan jenis atau orang kafir sudah dianggap biasa. Padahal mereka tahu itu tidak boleh. Mereka berdalih hanya bercanda. Apakah perbuatan mereka menjadikan mereka keluar dari Islam dan harus bersyahadat kembali? Bagaimana menyadarkan mereka? Jazakumullah khairan Ustaz. Satu. Satu-satu aja Ustaz. Satu-satu aja. Nanti. Nanti lupa. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nah, menyerupai orang-orang Yahudi atau Nasrani atau orang-orang kafir, ini ada dua bentuknya. Menyerupai mereka dengan sengaja, memang ada maksud menyerupai, atau melakukan tindakan menyerupai tanpa disengaja. Udah? Kalau yang satu kita sepakat. Udah? Gak jadi masalah kita. Gak boleh ya kan? Tapi yang kedua. Yang kedua ini juga ada dua cabangnya. Bila kita menyerupai mereka, tidak ada maksud untuk menyerupai. Udah? Kita lihat. Apakah perbuatan yang kita lakukan itu merupakan ciri khas mereka? Atau tidak? Syariat mereka? Atau tidak? Udah? Kalau jawabannya iya, maka serta-merta kita diminta untuk meninggalkan. Gak ada istilah bercanda. Kalau disengaja, maka dengan sengaja mukhalafatur rasul. Allah mengatakan, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kalau ternyata diketahui, meskipun tidak ada maksud tadi menyerupai, ternyata yang kita ikutin itu ya adalah merupakan penciri khas orang-orang kafir atau merupakan alamat kekufuran, maka pada saat itu kita diminta untuk meninggalkannya. Bila kita tidak meninggalkannya, maka kita masuk ke dalam ayat dengan sengaja menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah diterangkan kepada kita yang hak, yang benar. Yang seperti ini ancamannya, kata Allah adalah nuwallihi ma tawalla. Kami akan buat dia berpaling karena sikapnya yang berpaling itu tadi. Kemudian, wanuslihi jahannam. Udah? Wanuslihi jahannam. Kami akan campakkan dia ke dalam neraka jahannam. Dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan perbuatannya itu, dah? Dalam waktu yang sama kalau dia memilih untuk tetap mengerjakan perbuatan yang meskipun awalnya tidak dia maksudkan menyerupai orang kafir. Tapi ternyata dia menyerupai orang kafir dalam hal yang menjadi alamat kekufuran. Udah? Dia dalam hal ini telah menentang Rasulullah dan mengikuti jejak-jejak selain jejaknya kaum mukminin. Maka bisa dianggap murtad bila mana perbuatan itu memang mewajibkan atau melazimkan seseorang murtad. Bila perbuatan itu tidak merupakan hal-hal yang melazimkan dia menjadi murtad, maka dia tidak murtad. Begitu saja. Dilihat apa perbuatannya. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua. Bagaimana dengan kuburan orang tua kita yang sudah terlanjur dibangun karena dulu belum mengaji Ustaz, jadi belum mengerti hukumnya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Ali radhiyallahu anhu telah diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah wasiat yang besar yang harus kita laksanakan juga. Dah, kata Ali bahwa dia diwasiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begini, "Alla tad'a suratan illa tamastaha wa la qabran musharrafan illa sawaitahu." Wahai Ali, janganlah engkau membiarkan sebuah gambar yang kau jumpai melainkan kau tamastah, kau rusakkan gambar itu. "Wa la qabran musharrafan," juga kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan. Kecuali kau ratakan. Udah? Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada Ali radhiyallahu anhu. Jadi membangun kuburan
Udah dibangun Ustaz kuburan orang tua saya. Hancurkan. Dihancurkan. Udah, bawa itu batu-batunya. Dah, bawa lagi ke rumah untuk nimbun apalah gitu. Ya, supaya enggak bikin semak di kuburan. Dan ini termasuk ilmu yang banyak disembunyikan para ustaz. Ini termasuk ilmu yang tidak disampaikan oleh banyak orang yang mengatakan dirinya ulama. Karena apa? Karena takut dibenci sama masyarakat. Ya. Dihancurkan. Ini dihancurkan saja. Allah Ta'ala alam. Pertanyaan terakhir saya mau bertanya, jika ada di keluarga kita yang berkelakuan seperti pria dan dia kekeh seperti itu, bagaimana sikap kita kepadanya? Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kalau ada seseorang di antara keluarga kita, di lingkungan kita yang yubtala, dah diuji Allah dengan perilaku yang seperti itu, udah, maka apa yang kita lakukan? Yang pertama, doakanlah dia. Kadang kita hanya bersandar sama satu sebab. Dan kita merasa kalau kita menasihati, kita sudah melakukan segala hal. Tapi kita tidak pernah mendoakan dia padahal. Doakan. Doakan dia. Doakan dia. Kemudian, nasihati dia. Terangkan kepada dia bahwa yang begini dilaknat sama Rasulullah. Bukan berarti kita enggak cinta sama kamu. Cinta sama kamu. Justru karena kita cinta sama kamu, kita bilangin. Justru karena kita sayang sama kamu, kita bilangin. Udah. Jalanilah kodratmu sebagai perempuan. Atau jalanilah kodratmu sebagai laki-laki. Udah. Seperti itu. Kadang ada orang yang yubtala. Hidup di lingkungan, tumbuh sebagai seorang anak laki-laki di lingkungan yang semuanya perempuan. Tidak ada saudara laki-lakinya misalnya. Sehingga dia didominasi oleh perempuan. Atau bisa juga terjadi itu gara-gara seorang ibu menginginkan anak perempuan. Maka sebagai ibu, ya, ingat ibu-ibu sekalian. Udah. Mintalah kepada Allah, udah? Tapi jangan paksa Allah untuk memberi. Ya, Allah yang paling tahu tentang kemaslahatan apa yang baik untuk kita. Ketika Allah beri kepada kita seorang anak perempuan, maka syukurilah. Ketika Allah beri kepada kita seorang anak laki-laki, maka syukurilah. Kalau diberi anak perempuan, didiklah dia supaya dia tumbuh sebagai anak perempuan. Kalau diberi anak laki-laki, didiklah dia supaya dia tumbuh sebagai anak laki-laki. Para ulama dahulu ada yang lahir dalam keadaan ya yatim. Imam Ahmad yatim, Imam Syafi'i yatim. Udah? Kadang-kadang yang menjadi sebab kerusakan itu adalah ibu yang jahil atau keluarga yang jahil. Anak ini dibiarkan tumbuh melihat kaum wanita saja sehingga perilakunya didominasi pengaruh perempuan. Imam Ahmad bercerita, "Aku ketika aku usia 8 tahun, ibuku sudah mulai melatih aku menghafal Al-Quran," katanya. "Dan dia mengantarkan aku ke kuttab." Jadi diantarkan ke sekolah supaya dia bergaul dengan ustadznya. Supaya bergaul dengan teman laki-lakinya juga. Apa yang kita lakukan? Doakan, nasihati. Doakan, nasihati. Begitu. Gak ada yang bisa kita lakukan selain itu. Mau kita siksa? Gak bisa. Dididik dia, dididik. Udah? Tapi kalau dia bersih keras, cukup doakan saja dan nasihati. Gak mau, pokoknya ini pilihanku. Ya sudah, itu pilihanmu. Tapi selalu kita nasihati. Jangan bosan menasehati. Itu saja yang bisa dilakukan. Dan didoakan juga. Udah? Didoakan juga. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz, ada tausiah dan muhadharah dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para hadirin. Dan kita sudah di jam 11.43. Terakhir Ustaz, sebelum kita tutup, ini ada hadiah. Mungkin Ustaz bertanya
kepada para hadirin terkait tentang tema yang kita pelajari tadi. Baik. Iya. Sebelum saya bertanya, saya kasih sedikit lagi. Di antara sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan seorang muslim bertindak menyerupai orang kafir, faktor utamanya adalah jahil. Jahil terhadap agama sendiri. Jahil terhadap agama sendiri. Sehingga menimbulkan penyimpangan akidah, penyimpangan perilaku. Dan dia gak merasa kalau dia sudah menyimpang. Saya punya seorang teman dahulu kuliah di Jogja. Udah, saya kunjungan ke Jogja dari Jakarta. Udah, dia tuduh saya wahabilah, fundamental, tekstual, radikal, segala macam. Dan dia katakan bahwa Syiah ini kelompok-kelompok yang sudah disinyalir sesat oleh majelis ulama. Dia katakan sama kok dengan kita, kaum muslimin. Gak ada bedanya. Cuman kita beda dalam masalah furu' saja. Saya tanya, bagaimana keadaanmu? Apakah kamu di sini belajar tauhid seperti kita dulu belajar di pondok? Tidak. Apakah kamu belajar Al-Quran dan tafsir sebagaimana kita belajar dulu di pondok? Tidak. Kamu belajar bahasa Arab lagi di sini? Tidak. Belajar fikih dan usul? Tidak. Saudaraku, saya bilang, kau yang sama dengan mereka. Bukan mereka yang sama dengan saya, dengan kita. Tidak. Kau yang jahil. Agamamu sendiri kau gak kenal, saya bilang. Kau tidak kenal dengan agamamu sendiri. Terus kau menilai agama orang lain sama dengan agama kita. Kalla, saya bilang. Jahil. Kemudian, yang menjadi faktor pendorong orang bisa mengikuti perilaku tasyabuh itu adalah ya bergaul dengan orang-orang kafir. Bersahabat dengan orang-orang kafir. Ya. Kemudian, pemahaman yang salah tentang arti toleransi. Pemahaman yang salah tentang arti toleransi. Ini kan kebablasan. Bahwa kalau toleransi itu artinya kau harus menyepakatin apa yang kukatakan kalau zaman sekarang ini. Iya kan? Gak seperti itu. Di antara dorongannya juga adalah tekanan politik. Adanya tekanan politik. Kita digiring. Digiring. Ya. Digiring untuk mengikuti orang-orang kafir. Ya. Kemudian di antara sebab juga adalah ta'assub kepada kelompok dan golongan. Bersikap ta'assub yang membawa seseorang nanti akan berperilaku sebagaimana perilakunya orang-orang jahiliyah. Di antara faktor pendorong bersikap mengikuti orang-orang kafir itu adalah kemiskinan. Kemiskinan. Miskin itu saudara kandung sama kejahilan. Kemiskinan ini saudara kandung dengan kejahilan. Maka kita berlindung kepada Allah daripada kemiskinan. Kemudian yang terakhir mungkin ini, di antara sebabnya juga adalah pengaruh kekuasaan orang-orang kafir terhadap orang-orang muslim. Misalnya karena perang, orang muslim menjadi kalah misalnya dalam perang itu, kemudian yang berkuasa adalah orang-orang kafir. Maka dipaksalah kaum muslimin untuk mengikuti orang-orang kafir. Nah, seperti itu. Ini adalah faktor-faktor yang mendorong orang berperilaku menyerupai orang-orang kafir. Saya akan bertanya. Dah? Tadi saya menyebutkan beberapa hal tentang tasyabuh yang dilarang. Dah? Apa saja dia? Menyerupai lawan jenis. Baik, terima kasih. Bisa sebutkan salah satu dalil yang berkenaan dengan salah satu poin itu? Dalilnya. Apa bunyinya? Oke, siapa bisa membantu ibu ini? Sebutkan satu dalilnya dapat hadiah. Ya, di belakang. Hah? Yang mana? Yang angkat tangan yang belakang. Oke. Innahu.
lakum aduwwun mubin. Oke. Okay. Beri Ustaz. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Ustaz Yasir. Baik. Bagi Ustaz. Udah. Tadi saya menyebutkan definisi tasabuh yang dilarang. Ada? Apa tasabuh yang tidak dilarang? Yang sudah jawab enggak lagi lah ya. Tasabuh yang tidak dilarang, contohnya. Ya. Iya. Sini ya, depan. Baik. Tafadhal. Ya, betul. Insyaallah. Makasih banyak ini, Ustaz. Makasih banyak lagi ya. 2. Subhanallah. Tadi saya di mukaddimah menyatakan ini adalah kaidah. Ini adalah kaidah. Apa dia kaidahnya? Dalam menjalankan iman kita kepada Allah dan hari akhir, iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama Islam, saya sebutkan ini adalah kaidah. Apa? Apa dia? Ada yang ingat atau mencatat? Apa kaidahnya? Saya tadi bilang tidak betul. Begini begini begini. Tidak betul jika begini begini. Ah. Apa kaidahnya? Kayaknya enggak. Kayaknya kurang menarik ini, Ustaz. Dia enggak tahu, dia enggak tahu ini. Apa ini ya? Lanjut, Ustaz. Mungkin pertanyaan baru. Atau pertanyaan baru. Udah? Tadi saya ada nyebut-nyebut kitab. Saya nyebut-nyebut kitab tadi. Kitab apa yang saya sebutkan tadi? Di dalam ini saya. Hah? Atau tadi saya nyebut-nyebut nama ulama. Siapa yang saya sebutkan ulama tadi? Angkat tangan dulu biar ketahuan. Ayo. Mana tadi? Ada sekitar 4 atau 3 nama ulama saya sebutkan tadi. Coba sebutkan. Tadi saya dengar Imam Ahmad gitu. Yang mana orangnya? Angkat tangannya. Biar dapat hadiah. Mana mana dia? Ya, Imam Ahmad. Hah? Gak ingat, cuma dua. Cuma dua. Ya udahlah. Baik. 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 Ini ya, pertanyaan dari saya dulu ya. Siapa yang bisa menyebutkan dengan lengkap nama Ustadz kita ini? Yang udah, dengar. Sama nama ayahnya ya? Nama materi. Ya, silakan. Ya, tafadhal. Enggak ada yang bisa jawab. Ya, tafadhal. Sebetulnya Khairul Anhar saja. Iya. Silakan. Khairul Anhar. Ya. Masih ada sekitar 5 lagi ya. Sebutkan satu ayat di antara sekian ayat yang saya bacakan tadi. Ya, ya. Ya. Silakan. Baca, maksudnya bunyikan ayat itu.
Masya Allah. Masya Allah. Silakan Ustaz Yasir. Lanjut Ustaz, ada empat lagi. Ada empat lagi ya. Sebutkan sebuah hadis yang melarang kita untuk makan dengan tangan kiri. Satu hadis, nah, ya silakan. Ya langsung, langsung saja. Nah. Layak kulu. Ngarang nih. Makan dan minumlah dengan tangan kanan dan jangan makanlah makan dan minum dengan ah udahlah berabe. Gimana Ustaz apa? Ah enggak jadi. Ada yang lain? Idza akala Idza akala falyashrab kaifa idza akala falyashrab. Ah. Ya udahlah, kasih aja lah. Udah. Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi. Udah. Atau sebut saja hadis ya ghulam samillaha wa kul bi yamini. Ah. Tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dipesankan Rasulullah untuk mengerjakan tiga hal dan dilarang melakukan tiga hal. Ada berapa lagi, Ustaz? Ada dua lagi. Tiga lagi. Ah, ini saya bagi menjadi dua. Sebutkan yang tiga diperintahkan, sebutkan yang tiga yang dilarang. Ya, ini satu yang paling belakang satu. Sudah, ada yang lain? Ah ya, yang ikut satu, depan satu, yang di tengah satu. Ya, silakan dan depan dulu. Ya. Yang dilarang? Yang dilarang. Yang Abu Hurairah, yang Abu Hurairah. Betul, dilarang untuk duduk seperti duduknya anjing. Kemudian? Hah? Gini-gini. Dilarang gini-gini. Ah. Iya. Dilarang untuk berperilaku seperti ayam. Nyeker-nyeker, ha? Ya udah. Berikan yang dua. Nah, satu lagi terakhir. Udah. Apa ya? Itu masih enggak. Iya. Siapakah kaum yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan diikuti oleh sebagian umat ini? Siapakah kaum terdahulu yang kata Rasulullah pasti akan diikuti oleh sebagian umat ini? Yang paling belakang. Yahudi dan Nasrani. Selain itu, ya, iya Yahudi dan Nasrani. Selain itu Persia dan orang Persia dan Roma. Oke, terima kasih. Jadi makbul jawabannya? Makbul ya, memang itu jawabannya. Ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Ada kalimat wal taujihan.
wa nas'alullah an yataqabbal minna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan pada hari ini dan juga apa yang kita dapatkan dari faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustaz bisa kita praktekkan, kita amalkan dan bermanfaat tentunya bagi kita dan orang lain di sekitar kita. Kita cukupkan kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.